Halo guys, balik lagi bersama gue Restirus guys. Sorry banget gue baru bisa upload video sekarang karena gue main nge-lag mulu. Jadi gue kalau main terus gue record, gue jadi nge-lag, jadi mainnya nggak serius guys. Dan kebetulan gue lagi dapet konten nih, gue main solo FPP kali ini. Ya inilah tips dari gue kalau main solo. Sorry banget, aduh gue jadinya kagok lagi deh tuh. Udah lama gak upload video, nampil facecam gini jadi kagok lagi gue. Gak biasa di depan kamera gue guys. Itu ada musuh, sengaja gue turun kapal baru ini, gue langsung turun. Kalau gue lihat dia tuh turun cepat banyak kill, iya yeah. Turun cepat banyak kill, jadi kita buktiin aja ya guys. Oke, kita dapet. Oh ya, ini ngomong-ngomong, ini gue jadi gue replay. Nah, jadi gue ngerekam dulu, nah habis itu baru gue upload videonya. Dan ini dah biang rusuhnya nih, kalau gue mau upload video kan begini nih biang rusuhnya. Makanya gue jadi jarang-jarang upload video sekarang guys. Oh itu musuhnya, dia ngintip-ngintip. Tadi tuh dia turunnya di situ ya guys, jadi gue tahu gitu kalau dia di situ. Jadi pas turun dari parasut kan dia langsung ada tuh di belakang kita satu, nah pastinya di situ dia. Jadi kalau bisa ada turun gitu, kita harus perhatiinnya di situ. Kalau bisa kalau kita langsung dapet senjata langsung kita hajar. Nah ya. Oh, ini mau buat ya. Kadang-kadang kita kalau main squad, teman-teman kita nggak ngerti. Kalau dulu tuh udah dapet senjata langsung kejar musuhnya. Saya kan belum dapet senjata tuh. Nah, kita hajar. Oke, dapet kacamata. Ngomong lagi dapet mode malam ya, punya HP mode malam. Tumben-tumbenan gue main. Biasanya gue main PPP ya guys. Gak biasa gue main FPP sebenernya. Cuman ini karena masih tier kecil, gue kan FPP gue gak pernah mainin. Jadi ya masih easy lah buat pemula kayak gue juga. Gue juga masih belajar ya guys. Gue masih belajar, gue bukan pro player ya kan. Main buat senang-senang lah. Iya, dan gue melihat ada bot lagi di sini. Kita samperin. Ini bot apa? Kalau salah kita harus hati-hati. Oh tuh dia. Oh ini bot benar. Kalau main solo tuh harus hati-hati guys. Kalau nggak hati-hati, bot ntar gak tanya player nih. Sering gue kayak gitu. Lagi tengah jalan. Gue kirain bot gitu jalan sendirian. Gue turun, gue ditembak. Mati dong. Jadi kita harus selalu waspada. Apalagi bot sekarang tuh beda kayak gitu kayak sama dulu-dulu. Kalau yang main udah dari season awal gitu, season 2 lah ya. Season 2 itu masih botnya masih lembek. Season 3 tuh udah lumayan. Kalian tahu. Makanya orang-orang pada main depannya main spot gitu, enak. Biar kata nggak ada yang kenal gitu kan. Coba main rame-rame jadi nggak takut gitu. Gue juga kayak gitu. Gue kalau main solo males buat. Kalau kita mati, langsung mati.
kalau Max Squad kan nggak mati, kenok dulu, masih bisa dihidupin. Ya begitulah, namanya juga main ya kan. Sambil buang-buang waktu nih guys, ngelut-ngelut tidak ada hasil, dan kita jalan saja. Hari sudah mulai gelap, tunggu maghrib. Ya ada orang tuh, nggak kenal lagi. Ini kayaknya orang nih, kayaknya orang. Mana tuh? Oh itu, waduh, kan bener kan orang. Oke, masih bisa terselamatkan kita. Darah gua hampir setengah tuh. Kalau ditembakin lagi, kepala gua pecah tuh tadi. Cuman kurangi ini dia. Hari sudah mulai gelap. Lah udah ada yang ngelutin aja. Woi, gue yang ngekill ini, woi. Gue yang ngekill, yang ngelut. Buat sialan. Buat sialan. Mungkin ada orang. Mantap. Wah, suppressor sniper. Pegang aja dulu. Senjata yang paling enak itu ya pakainya asalut sama sniper paling enak. Asalutnya pelurunya kita banyakin, snipernya kan kalau AWM car menembaknya satu-satu, paling ya 50 cukup lah. Peluru asalutnya kayak ya biasanya M4 ya, M416. Nah itu kita banyakin pelurunya, jadi nggak penuh-penuhin tas. Oke, kita lagi mainannya. Tadi gue lihat ada orang di sini. Oh tuh, ada gue itu tadi. Nah itu. Jadi jalan. Kayak tadi yang jalan kaki ini kayaknya school nih kayaknya. Tuh ada mobil. Kalau main sendiri gue gak betah gitu kan, diam. Jadi gue keker aja, pakai scope, punya scope gitu kan. Gue keker di mana. Jadi kita nyari musuh guys. Kita jalan bukan sembarang jalan kaki. Gitu. Kita sambil ngeliatin musuh. Nah tuh dia tuh. Nah ini kalau udah begini nih kita bingung nih. Kita mau tembak, ntar dia nembak gitu kan. Jadi kita liatin aja dulu, mumpung dia belum ngeliat kita liatin dulu. Kalau dia udah diem, baru kita tembak kepalanya. Apalagi kalau sniper AWM, satu hit langsung mati dia. Kalau diem begini, gue bingung nih nembak ini. Gue nggak bisa diem banget. Jadi gue nggak mau gegabah gitu, gue main santai aja. Daripada ngekill banyak ya kan, mendingan ngekill dikit tapi chicken. Udah diem nih, nah nih kita tembak. Kayaknya tembakan gua kayak begitu guys. Lah dijatuh ya. Dijatuh dimati. Kayaknya sih dia jatuhin tadi. Coba kita periksa nih.
Zonanya jauh juga lagi. Ini kita periksa nih, pasti kotaknya di sini. Nah, kan bener kan? Mati udah tuh pasti, dia lompat tadi. Udah tinggi banget itu. Pasti baru nembak dua kali yang mati. Nah, tuh di situ juga ada. Oh, ini dia guys. AWM. AWM. Ada lagi belak. Bukan banyak kan? Kalau udah dekat begini zona itu banyak. Kita kudu-kudu ngelihat lagi nih. Tuh, kita harus tahu. Jadi tadi kan di sana juga ada tuh. Di apartemen. Jadi kita harus waspada. Kalau kita di tengah-tengah gini kita ke sandwich bisa-bisa. Di tengah-tengah musuh. Jadi di sini nih. Jadi kita kudu liatin dulu. Jadinya sih deket sih, nggak jauh banget. Tapi kalau kita buru-buru maju yang ada kita tembakin mati. Oh itu dia tuh. Kadang-kadang. Oh satu hit. Alah satu hit lagi oh dong. Mau mana lu? Oke. Tuh. Kalau WM 2 hit lah ya kalau badan. Nah, kan situ udah bersih nih. Nanti tinggal di sini nih. Jadi di sini nih orang itu. Mana ya? Kita cari-cari guys. Apa udah maju? Kita maju aja dah ya. Tidak. Ma, tolong. Aduh, mati dah gua satu hit lagi dah. Aduh, mati dah. Oke, masih selamat. Gua hati. Mampus tuh. Lah, dia mati kena play zone. Goblok. Senang nanti kakak Odi. Hoki. Untung tadi udah tinggal satu hit lagi tuh gua. Tinggal satu hit lagi mati. Tapi ya untung ya masih beruntung kita. Tapi takutnya ada lagi gitu kan. Jadi kita liatin dulu. Dia tadi lupa kali ngisi darah kali ya. Bisa tuh padahal deh. Mending ngisi darah kali. Dia main lari aja. Zonanya udah enak banget ini. Di kita zonanya. Jadi kita santai-santai dulu lah. Kalau main solo tuh perlu banyak-banyakin boosting. Lagi boostingan banyak gitu kan. Sayang kalau nggak dipakai. Kepakainya tuh boosting pas lagi tadi tuh guys. Kita udah tinggal satu hit lagi itu kan. Sebenarnya itu mati tuh kalau cuman karena ada boostingan. Udah sekarat terus darahnya masih nambah gitu dikit. Jadi kita selamat. Kalau nggak ada boostingan mungkin mati kali. Mungkin. Jadi ini tinggal 4 gitu kan. Zonanya juga terbuka nih harusnya kalau pakai sniper kayak 8 nih kelihatan nih harusnya nih pala-palanya nih tuh kan kelihatan nih lu ngapain masih betah tiduran udah ketembak kok keluar zona aduh zonanya jauh lagi. Oh, ada mobil
Berasa dia ada lagi di atas. Itu kok kelihatan ya, di batu kali itu ya, di pohon. Bla 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 bla. Kalau gini nih posisi menentukan prestasi nih guys. Dia udah enak-enakan selonjoran. Selonjor. Ngepron. Nah, kita nyari-nyari dia sih sama. Nanti tiba-tiba dia langsung nembakin kita nih. Oh tuh dia. Oke, tinggal satu. Tinggal satu. Berarti yang tinggalnya di atas nih. Masih kelihatan. Gue rasa di atas ini. Pas. Gunanya sono sih, aduh, berarti dia udah sono berarti. Kalau ini tuh biasanya udah ngedekin posisi duluan biasanya. Jadi takutnya dia masih di sini kan, jadi kita liatin dulu. Oh itu tuh. Mama. Gitu guys, kalau main solo kudu waspada, tetap waspada. Apalagi ini mainnya FPP gitu kan. Kalian rasain sendiri dah kalau main FPP sama TPP. Beuh. Barbar terus FPP mah.